Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang hormati Al-Fadhil Ustaz Zahir dan semua para imam dan asatizah penyelaras kuliah Masjid Negara Malaysia, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita teruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga dalam versi ini muka surat 44. Muka surat 44. Kalau yang lama tu cari di bawah tajuk Beriman kepada Qalam, Arasy dan Kursi. Qalam, Arasy dan Kursi. Jadi tiga perkara kita ada di sini. Insya-Allah taala kita akan bincang dalam perbincangan kita ini. Kata di Tuan Syekh kita Musannif rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauh Mahfuz. Apa dia Lauh Mahfuz? Tempat tulis tu, tempat kalam tulis tu dia panggil Lauhil Mahfuz. Lauh ni kalau zaman kita hari ni papan tulis, itu dia panggil Lauh. Kalau kita pergi tempat negeri Arab tu yang dia bawa papan. Kalau tengok dalam video yang orang tunjuk setengah-setengah negara di Afrika kan, masih lagi bawa papan tulis dah. Itu dia panggil Lauh. Ataupun kalau papan hitam tu, papan putih tu dia panggil Lauhah. Boleh. Mana Lauh ni mana tempat kalam nulis. Dan kalam. Kita nak beriman kepada makhluk Allah Azza wa Jalla ini, nama dia kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mimma khalaqallahu lauhan mahfuzan min durratin bayda. Maksud dianya Allah SWT menciptakan Lauh Mahfuz daripada permata berwarna putih. Permata berwarna putih. Tengok nota 27. Nota 27 dalam kitab ini anda dah tambah, lengkapkan hadis ini untuk memudahkan para jemaah dan juga para asatizah ketika nak huraikan kitab ini. Dia ada nota hadis yang lengkap. Tengok daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni satu hari dia kata apa? Lawadittu anna indi rajulan min ahli al-qadar fawaja'tu ra'sahu. Hadis yang panjang macam ni. Aku harapna kalau mari orang yang mengingkari qadar. Mana masa tu sudah timbul satu kumpulan yang tidak percaya kepada takdir. Dia panggil puak-puak qadariyah, kan? Puak-puak ahli al-qadar ni mari. Ibn Abbas kata apa? Fawaja'tu ra'sahu, aku nak cocok atas kepala dia. Oh. Qalu, orang pun tanya dia, walimazal, kenapa tuan marah sangat ni? Bila Ibn Abbas ni marah mestilah ada sebab, kan? Takkan dia marah tak ada sebab kepada puak-puak qadar ni? Sebab dia kata, qala li'anna Allah khalaqa lauhan mahfuzan min durratin bayda. Dia kata sesungguhnya antara ciptaan Allah, ciptaan makhluk yang Allah jadikan adalah Lauh Mahfuz. Apa dia Lauh Mahfuz? Lembaran yang terpelihara di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah tulis tu, sudah ditulis oleh qalam dengan arahan Allah Azza wa Jalla, maka dia tak berubah lagi kat situ. Itu dia panggil Lauh Mahfuz. Yang diperbuat daripada mutiara yang putih. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Mutiara yang putih, kan?
safahatuha min yaqutatin hamra. Masya-Allah. Dua pembukaan itu berupa permata yakut yang merah. Dia lauha dia putih, tulis dia merah. Qalamuhu nurun. Qalamuhu nur. Dua qalam dia, pen dia cahaya. Macam mana cahaya nak tulis? Jangan duk tanyalah. Itu kerja Allah Azza wa Jalla kan. Wa kitabuhu nur. Dan kitab tulisannya cahaya. Cahaya juga. Lillahi fi kulli yawmin 60 wa 300 lahzah. Tengok dalam hadis ni kata ni. Ada lagi lafaz-lafaz yang lain menarik, dia kata wa arduhu ma bainas sama'i wal ardi. Lebar dia nya jarak antara langit dengan bumi. Setiap hari dalam setiap pandangan itu dia mencipta, memberi rezeki. Dan kitabnya cahaya yang melihat sebanyak 360 kali pandangan setiap hari. Dalam setiap pandangan itu dia mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memulia, menghina dan melakukan apa yang dikehendakinya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berkata tiap-tiap masa itu dalam urusannya. Masya-Allah. Wa yaf'alu ma yasha. Allah taala buat apa yang dikehendaki. Mana dalam hadis ini, tengok nota di bawah ni. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kitab tafsir. Dia kata hadis daripada Ibnu Abbas, statusnya sahih. Tulis itu sahih daripada Ibnu Abbas. Kena betul sikit dia punya maklumat. Sahih mauquf. Nah, itu dalam bahasa kita dah belajar gitu. Kata di Syekh Syu'aib Al-Arnawut dalam tahqiq kepada Syarah Tahawi, dia kata mauqufun an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bi isnadin hasan. Kena betul balik eh. Itu yang kata sahih tadi itu daripada Hakim, daripada Al-Hakim. Tapi penilaian hadis baru ni tulis kat kita nota tu, kata mengikut Syekh Syu'aib Al-Arnawut, hadis ini sanaknya baik, hasan, mauquf, makna daripada kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu hadis yang pertama, jelaslah kepada kita bahawa apa kalam dengan lauh tu mari daripada mana. Kalam tu sendiri daripada nur, daripada cahaya, dan tulisan dia juga cahaya. Tulisan dia juga cahaya. Kita kadang-kadang duk mikir makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang pelik-pelik ni, betul tak? Tapi bila Allah Ta'ala beri otak kepada kita berfikir, bila mari ni alat-alat ni yang duk tulis di skrin yang kita duk baca tu, apa benda? Cahaya ya. Kalau padam tak nampak apa. Maknanya kita boleh gambarkan betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, betapa maha berkuasanya Allah Azza wa Jalla. Dia buat berapa ribu tahun dulu ilmu-ilmu ini diterokai oleh orang kemudian dengan sains teknologi nak mendekatkan kita kepada bagaimana berkuasanya Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mutaakhir ini mengatakan lagi tinggi ilmu sains dan teknologi, lagi kuat hujah Allah SWT ke atas kita. Tulis kata-kata ni. Lagi tinggi ilmu sains, lagi kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Sebab apa? Zaman tu orang tak boleh nak mikir, macam mana ni? Bagaimana? Zaman kita ni dengan penemuan sains mendekatkan kita kepada apa yang difikir tidak logik zaman tu. Contoh yang paling ketara, yang dekat dengan kita sekarang, kan? Sekarang ni musim bulan Rajab. Boleh katakan hampir kebanyakan masjid-masjid, surau-surau, kalau panggil ustaz-ustaz ceramah, tajuk apa? Ya? Isra' Mi'raj. Kan? Isra' Mi'raj ini satu
mukjizat yang pelik berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar kotak perkiraan manusia pada masa itu. Orang lain berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis sebulan, pergi sebulan balik. Nabi pergi berapa jam? Sekejap. Bukan sekat situ, naik ke Sidratul Muntaha. Kan? Daripada Sidratul Muntaha turun balik. Waktu Nabi naik itulah sampai kepada Siratul Muntaha dan dia dengar Sariful Aqlam. Dengar ni qalam duk menulis, senaik-senaik. Tak tahulah bunyi macam mana. Maknanya itu dia panggil kuasa Allah Azza wa Jalla, dia tunjuk pada Nabi mukjizat. 1400 tahun dulu tak boleh diterima oleh puak-puak Quraisy. Mari zaman kita hari ni kita boleh terima perjalanan tu laju, kan? Dengan kajian-kajian sains tentang kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya. Ini ada orang tulis satu makalah menarik juga kalau kita boleh baca dari bahasa Arab. Dia tulis mukjizat Isra dan Mi'raj min nahiyati al-ulum, dari sudut sains. Masya-Allah, saya baca tengok kita kata masya-Allah, subhanallah. Sebab itulah Allah Taala mula surah Al-Isra dengan subhana. Maha suci Allah. Daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, daripada segala kepincangan, subhana, mana maha suci Allah Azza wa Jalla. Mu jangan duk pertikai, jangan duk tanya banyak. Sebab Allah Ta'ala yang maha suci, yang maha tinggi, maha agung, dia boleh buat apa saja yang dikehendaki oleh dia. Masya Allah, tabarakallah, kan? Itu dia panggil mukjizat. Kemudian dalam hadis yang kedua, tengok hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Apa Nabi kita sebut? Daripada hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, satu hari dia kata kepada anak dia. Saya baca cerita penuhlah supaya para jemaah, para pelajar rasa peristiwa-peristiwa hadis-hadis ini lebih dekat dengan kita, kan? Bila ada cerita, kalau raja tulis-tulis dekat nota. Hadis ni, hadis yang kita nak baca ni, ada mukaddimah dia. Satu hari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman, kamu tidak akan mendapati hakikat kemanisan iman itu, ma'ma haqqatil iman, hatta ta'lama, sehingga kamu mengetahui bahawa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang kena kepada kamu tak akan lepas, wama akhta'aka lam yakun liyusibaka, apa yang Allah Ta'ala tak tulis untuk kita dia tak akan kena. Hari ini masya Allah tabarakallah, dunia telah diancam oleh makhluk yang halus. Nama apa makhluk? Hah? Virus corona, kan? Apa ni dia punya istilah? COVID-19. Takut habis orang. Dulu takut kepada H1N1. H1N2. Sekarang ni takut COVID-19. Memang kita kena hati-hati. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang taun. Nabi kata apa? Kalaulah negeri itu ada taun, jangan masuk. Jangan pergi. Kalau kamu duduk negeri itu, jangan lari. Tengok dari sudut kesihatan, bila orang duduk di tempat ni, kalau dia lari, takut dia bawa dia punya penyakit itu keluar. Orang yang belum kena kalau masuk cari penyakit, betul tak? Maka itu dia panggil taujih an-nabawi, cara pendidikan kesihatan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu duduk dalam negeri itu jangan keluar. Kalau kamu belum masuk, jangan masuk. Nah, kita sekarang ni bila mari virus ni, saya ingat orang duduk fikir taklah jauh sangat dengan kita, kan? Bunyi di China, di Wuhan, di negara-negara lain. Tapi bila sampai kepada kita gambar Kaabah kosong, apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan?
tengok gambar Kaabah tadi nak tawaf, apa perasaan kita? Sedih tak? Sedih. Sebab Kaabah tak boleh nak tawaf. Tu kita duduk di sini. Masa tu lah ada budak-budak buat gambar kartun. Dia kata waktu Kaabah kosong, tak boleh pergi tawaf, kamu sedih. Waktu masjid sebelah rumah kamu kosong, kamu tak pergi. Sedap juga dia punya sindir. Entah tak? Waktu masjid rumah sebelah rumah kita kosong, tak sedih pula tu. Tengok sedih, masya Allah masjid kosong, pakat lari pergi. Waktu Kaabah di Mekah tu dia tak pergi pun. Kita yang dah ada tarikh, dah ada tiket ni, barulah kita rasa sedih. Nak pergi tak boleh kan? Ya. Yang pentingnya al-wiqayah, cara nak menyelamatkan diri tu kena buat. Itu dia panggil usaha, ikhtiar. Tapi dari sudut pendidikan yang telah kita belajar dalam siri yang lepas, ingat tak kita belajar siri lepas dalam bab takdir Allah. Keterupalah. Tengok di muka surah 43 tu, beriman kepada qada dan qadar. Ana ada hurai panjang juga supaya para jemaah boleh memahami tentang qada dan qadar ini dengan lebih teliti insya-Allah. Maka sekali lagi kita ulang balik qada dan qadar ini daripada hadis Ibnu Ubadah ini dan juga hadis Ibnu Abbas yang telah kita baca. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan tak boleh lari. Apa yang tidak ditetapkan, wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak, hak mana tak kena kepada kamu tak akan kena. Tapi tak bolehlah kita nak tahu macam mana Allah takdir untuk kita ataupun tidak. Kata di Ubadah, tengok dalam hadis sampai hadis kita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa maza aktubu qal uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'ah. Allahu Akbar. Dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Qalam dia itulah pena yang daripada Nuh tadi tu. Faqala lahu, lalu Allah perintahkan kepada qalam, uktub, tulis. Tulis. Qalam pun bertanya, apa yang saya nak tulis? Nak tulis apa ya Rabbi? Qal, Allah Ta'ala berfirman, uktub maqadira kulli syai'in, tulislah takdir, ketetapan yang telah Allah SWT tetapkan segala sesuatu sehingga terjadinya kiamat. Masya Allah tabarakallah. Sehingga terjadinya kiamat. Kemudian kata di Ubadah, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi zalika falaysa minni. Tambah hadis. Kata di Ubadah, aku dengar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa dia mati tidak percaya beriman dengan qada dan qadar ini bukan daripada umat aku. Maknanya kita kena beriman kepada takdir Allah azza wajalla. Wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Kena hafal hadis ini, barulah kita rasa tenang kan. Oleh kerana kita tidak tahu apa yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, siapa dia tahu apa Tuhan tulis? Tak tahu. Maka menjadi kewajipan kepada kita siang dan malam, pagi dan petang, mesti apa dia? Berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kena jadi orang baik, kena buat benda yang baik. Pasal apa benda baik? Sebab Nabi sebut orang ni telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam takdirnya, dia ni mati baik, mati husnul khatimah. Orang ni na'uzubillah mati dalam keadaan tak baik. Maka ada sahabat yang pergi tanya, ya Rasulullah, afala nattaqin? Boleh tak kalau kita bertawakal je kepada Allah Azza wa Jalla? Tak payah ibadat-ibadat lah, kira tawakal je. Nabi kata lah, i'malu, naklah kamu buat kerja.
berusaha untuk jadi orang baik. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang itu dipermudahkan dengan apa yang Allah Ta'ala nak beri pada dia. Tanda itu, fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu dipermudahkan kepada apa yang Allah nak beri kepada dia. Sekarang ni kita tahu Tuhan nak beri apa pada kita. Tahu ke tidak? Tak tahu. Maka kita kena berusaha untuk mendapat yang terbaik yang kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Nah, jadi kena sentiasa doa. Nah, itu di antara perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari itu kita dah bagikan doa-doa untuk menyelamatkan diri daripada virus-virus ni. Kau tak ingat dah? Ingat tak ingat? Ingat? Di antaranya, tandalah sebelum saya pindah ke tajuk lain ni. Tajuk Uktub Maqadir Kullasyai. Sebab ada hadis lain mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak boleh menolak takdir itu kecuali doa. Doa pun dengan takdir Allah juga. Kalau tak ada takdir, macam mana kita nak doa? Ha, cuma kita yang takut ini mesti kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang disebut oleh para ulama dalam ulama kita semasa hari ini, peringkat antarabangsanya, tulislah. Yang pertama sekali, kita nak jaga kebersihan diri kita dengan sentiasa berwudu. Kan, orang kata penyakit virus ni dengan basuh tangan je. Nah, tak payah pakai topeng-topeng, mask tak payah, sebab dia bukan berjangkit melalui nafas. Dia berjangkit melalui sentuhan. Nah, itu dia, dia mazhab lain pula tu. Mazhab sentuh pula. Ha, dulu melalui pernafasan. Nah, jadi bila kita tak boleh sentuh, maka kita basuh tangan. Alhamdulillah kita orang Islam sentiasa basuh ingat basuh tangan, nak makan basuh tangan. Tapi apa boleh buat sekarang ni, dimakan dengan sudu, tak payah basuh tangan pun tak apa kan. Sekarang ni kita cuba, nak makan dengan sudu pun basuh tangan juga. Itu usaha-usaha kesihatan. Belilah ubat-ubat alat tu, tak ada masalah. Yang pentingnya, yang pertama dari sudut amalinya, keagamaannya, motivasi agama, yang pertama sekali jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Ha, zikir, buku zikir pagi dan petang dah ada kan? Ada dah? Eh, kena ada apa? Kena sehari je buku. Jadi antara yang jawi yang saya duk bagi ni, nampak dah ni, bagi percuma yang ni. Kemudian yang Rumi ada zikir pagi petang, jangan lupa. Sebab anda rasa dalam siri lepas saya ada bagi tahu ulama kata apa kepada zikir pagi petangnya. Dia kata apa? Zikir pagi dengan petang ni ibarat perisai baju besi kepada tentera. Tentera nak pergi perang, dia pakai tak perisai? Pakai? Pakai baju besi tak? Kita hari ni nak lawan syaitan, nak lawan iblis, nak lawan benda-benda ni dengan apa? Dengan baju besi kitanya, zikir pagi dan petang, insyaAllah. Tanda kata-kata ulama ini, dia kata zikir pagi petang ini diibarat seperti seperti apa? Baju perisai kepada tentera. Itu untuk keselamatan. Untuk hati kita pula, zikir pagi petang ini diibarat seperti air kepada ikan. Air kepada ikan. Ikan boleh hidup tanpa air? Hidup? Ikan plastik je hidup. Ikan dah, ikan dalam plastik hidup dah. Tak mati-mati dia. Nak goreng pun tak boleh. Nah. Tapi kalau ikan betul tak ada air, hidup? Demikianlah hati manusia tak akan hidup tanpa zikir. Hati manusia tak akan hidup tanpa zikir. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila nak keluar dari rumah, apa yang kita baca? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baca. Kan dalam hadis Nabi kata siapa dia baca zikir ni, maka uqita wa kufita, orang ni dipelihara dan dijaga sehingga dia balik, insyaAllah. Nah, kemudian yang ketiga, setiap kali kita nak berhenti mana-mana tempat, kita kena baca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
Cuba ikut. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri khalaq. Ingat dah? Ha, ingat dah Aziz. Dia sebenarnya termasuk dalam zikir pagi petang tu. Ha, cuma kita tambah setiap kali nak berhenti tempat baca. Ikut nak berhenti kat mana-mana pun baca. Insya-Allah dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dia akan dijaga sehinggalah dia meninggalkan tempat yang tersebut. Jadi insya-Allah jangan takutlah. Kemudian bacalah doa yang selalu diajar oleh para ulama di antara doanya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wa wal juzami wa min sayyi'il asqam. Baca doa ni insya-Allah mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Itu dia panggil dari sudut al-wiqayah, penjagaan. Tapi dari sudut takdir, oleh kerana kita tidak tahu Allah Ta'ala tulis apa kepada kita, apa yang telah ditulis oleh qalam untuk kita, maka kita kena berusaha untuk menyelamatkan diri dengan usaha-usaha secara fizikal, dengan usaha secara kerohaniannya, dengan kita doa dan zikir, insyaAllah mudah-mudahan selamat. Ni ada sampai orang perekat keluar fatwa sekarang ni, zaman menular wabak ni boleh tak boleh kita tak payah pergi masjid. Oh, perekat tu je masjid ada tanyanya. Itu hanya kalau tak pergi pasar raya macam mana? Nah, masjid kita cari jadi mangsa, masjid juga jadi mangsa. Kita kata orang pergi masjid tu orang wuduk belaka dah tu. Basuh tangan dah. Insya-Allah tidak jadi masalah bagi dia untuk kita nak. Ha, apa yang kita susah? Hei, pandai sungguh manusia ni. Cari jalan supaya tak pergi masjid. Nah, cari jalan supaya tak pergi masjid. Allahu musta'an. Baiklah. Kita tengok dalam kitab kita ni. Maksudnya tengok hadis ni, kalam tulis, mula-mula Allah Ta'ala ciptakan kalam, Tuhan kata apa? Uktub, tulis segala takdir yang akan berlaku ni sampai hari kiamat. Tulis sampai kiamat. Maksudnya perkara pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla kalam, maknanya setelah Allah Ta'ala ciptakan kalam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk ditulis. Apa yang ditulis? Seperti umur setiap orang, rezekinya, semua ini telah sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Walaupun seluruh makhluk bersepakat mahu mengubah semua perkara ini, mereka tidak ada kuasa bagi mengubahnya. Tak usah duk katalah, oh ini pakar strategi, pakar perancangan, kan? Tak usah duk pakar, semua pakar itu pun duduk di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Nak kata apa? Tengok dalam peristiwa yang berlaku pada negara kita seminggu yang lepas, seminggu dua ni. Nah, kita nak kata apa? Oh, penganalisa kata tu, kata ni, kita kata semua tu orang bahasa Arab kata dalam surah Al-Kahfi kata rajman bil ghaib. Tahu rajman bil ghaib? Kan dalam cerita Al-Kahfi tu wayakulun wayakulun, kan? Mereka kata 5 orang, mereka kata 7 orang. Allah kata apa? Rajman bil ghaib, itu andaian-andaian, benda kita tak tahu belaka. Takdir. Mana kalau kita nak kata ini strategi ini, kita kata buatlah strategi apapun, dia akan terjadi mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah benda itu terjadi, maka kita cubalah. Baik, selesailah kita qalam. Kita tahu dah qalam tu daripada nur, kerja dia yang menulis segala perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka timbul perbahasan al-arsh qabla al-qalam. Ada pendapat yang mengatakan arasy diciptakan dahulu sebelum qalam. Ya, tanda ni para jemaah sekalian. Sekarang ni kita nak tahu qalam dulu ke arasy dulu? Mana dulu antara qalam dengan arasy? Sebab Tuan Syekh ni sebut dalam kitab Syarah At-Tahawi, dia kata waqtalafal ulama. Ulama-ulama berbeza pandangan. Qalam dulu, qalam ke makhluk yang pertama ataupun arasy? Jadi Abul Ala Al-Hamadzani rahimahullah ta'ala kata asahuhuma, yang sahihnya tengok arasy diciptakan dahulu sebelum qalam. Arasy diciptakan dulu sebelum qalam berdasarkan hadis daripada Imam Muslim. Patut ni hadis ni ada dalam nota kaki ni, insyaAllah kita tambah. Tanda lah hadis ni. Tanda hadis ni supaya kita lengkapkan perbincangan kita ni insya-Allah. Dalam hadis ni kata
daripada Abdullah bin Amr. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah Taala telah tulis takdir makhluk ini sebelum dijadikan langit dengan bumi 50 ribu tahun. Tak sempat nak tulis. Nampak tak gerak pen tu? Tulis. Kataballahu, saya terjemah satu-satu. Kataballahu, Allah Taala tulis maqadirul khalaiq, takdir kejadian semua makhluk ini sebelum Allah ciptakan langit dengan bumi bi 50 alf sanah, 50 ribu tahun. 50 ribu tahun tu sudah siap dah dia punya, kalau sesuai dengan bahasa dia panggil blueprint dah, dia punya perancangan awal dia selesai. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arsyuhu 'alal ma, arah dia berada di atas air, berada di atas air. Maknanya hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim, hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Kata di para ulama, fahaza sarihun, hadis ini jelas, jelas bahawa takdir yang ditulis oleh qalam itu waqa'a ba'da khalqil arsy, terjadinya selepas diciptakan arasy, diciptakan arasy. Nah, itu yang waqa'a inda awwali khalqil qalam. Ada juga pendapat yang mengatakan qalam dulu. Mana dalil? Ini dalil dianya hadis Ubadah bin Samit tadi, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Nah, tapi boleh katakan ramai di kalangan ulama dia kata apa? Dia kata aras sebelum daripada qalam. Aras sebelum daripada qalam. Dalam hadis lain Muslim, tanda satu lagi hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Nabi kita bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, apabila Allah Ta'ala ciptakan makhluk, kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arshi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Nah, maknanya dia kata sudah dituliskan kitab itu ada di si Allah Azza wa Jalla, fawqal arsh, maknanya kitab itu berada di atas arsh, kitab itu. Inna rahmati taghlibu ghadabi, rahmat aku mendahului kemurkaanku. Nah, ini dipanggil luahnya rahmat Allah SWT. Dia kata apa? Rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Rahmat mendahului kemurkaan. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan bahawa perbahasan ulama di sini tengok Tuan Syekh kata, namun untuk menyatakan bahawa qalam dijadikan lebih dahulu berbanding arak adalah berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Daud. Tadilah awwalu ma khalaqa tadi. Wallahu alam. Itu untuk perbahasannya. Untuk keimanannya, kita beriman kepada dua-duanya. Arasnya ada, besar arah dia ni setara mana kita tengok depan ni, setara mana, setakat mana besarnya aras itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada sebagaimana yang cerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, kita pindah kepada yang sebelah ni. Tamatlah kita dalam bab qalam. Sekarang ni kita berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan arasy dan kursi. Arasy dan kursi. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'min ayat 15 dia kata apa sini? Rafi'ud darajati zul arshi. Rafi'ud darajati zul arshi. Dialah yang maha tinggi darjat kebesarannya, yakni Allah Azza wa Jalla itu, yang mempunyai aras yang melambangkan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Aras itu sangat besar.
besar mana aras ni? Mari kita tengok. Nak banding dengan kerusi, apa perbezaan dia? Dan arah dengan kerusi, apa beza dia? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ayat apa ni? Siapa dia tak ingat ni berat. Nah. Ada setengah orang kata, dia kata ayat kursi ni di antara dua ayat yang digantung. Gantung kat mana? Gantung kat dinding. Baca tidaklah. Alhamdulillah Hana dah buat satu dua kuliah. Tengok dalam YouTube, cari halaqah habuk Anas tu. Yang pertama kita tulis keajaiban ayatul kursi. Tajuk dia. Yang kedua, 12 keagungan Allah Azza wa Jalla dalam ayat kursi itu. Sebab ayat kursi ini dia ada 10 poin besar. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati man dhal ladzi yashfa'u indahu. Ada 10 perkara. Tengok dalam itu. Kalau tidak kita jadi syarah ayat ni pula, kan panjang pula cerita. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah. Ada yang mengatakan ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dengan bumi. Meliputi langit dan bumi. Ayat kursi, aras dan kursi adalah suatu jisim yang sangat besar dan bercahaya. Jisim maknanya benda tu ada, sangat besar dan bercahaya. Aras berada di atas susunan dia, manakala kursi pula berada di bawahnya secara berdampingan. Wallahu a'lam. Ha ni. Tengok nota yang 29 tadi kita dah baca. Dikata para ulama berbeza pendapat dalam menyatakan sama ada arah atau kolam yang diciptakan terlebih dahulu. Tengok muka surat 47 dalam nota. Namun yang lebih sahihnya bahawa aras diciptakan terlebih dahulu daripada kolam, berdasarkan pada hadis Muslim, kerana hadis Abu Daud dapat ditakwilkan dengan dua jumlah makna. Dua jumlah makna tu, itu yang disebut oleh para ulama ni katanya. Apa makna dua jumlah makna? Tulis tepi kitab tu. Dia kata makna yang pertama, awal ma khalaqallahul kalam, permulaan, mula-mula Allah ciptakan kalam, terus dia apa, dia telah mengarahkan kalam supaya tulis, uktub, tulis. Dikata ada dua makna. Yang pertama, makna yang pertama iaitulah Allah SWT apabila diciptakan kalam, maka diperintahkan kepada kalam supaya menulis, uktub. Itu dia perbahasan yang telah kita sebut tadi. Adapun kursi, tengok kursi di bawah tu. Adapun kursi, seperti dalam firman Allah Taala, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Dalam ayat kursi kita tu kan. Luahnya kursi Allah Taala, yakni ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi. Ada pendapat yang mengatakan kursi dan aras adalah sama. Ada riwayat. Ini perbahasan ulama ni. Ada riwayat yang mengatakan kursi dengan aras tu satu je, satu makhluk je. Namun yang sahih adalah ciptaan Allah Taala yang berlainan, yang berbeza. Aras, aras. Di atas, kursi bawah kan. Dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas dan lainnya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Sifatul Arsh, Sifatul Arsh, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak,
dengan syarah hadis sahih Bukhari Muslim, dia kata apa? An Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wasi'a kursiyu samawati wal arda annahu qala al kursi mawdi'ul qadamaini wal arsu la yuqdaru qadruhu illa Allah azza wa jalla. Maksud dia nya luahnya kursi Allah SWT meliputi langit dengan bumi. Kata di Ibn Abbas, dia kata apa ni, kursi adalah mawdi'ul qadamai dan arah itu la yuqdaru qadruhu illallah, arah itu besarnya tidak dapat diketahui kecuali Allah azza wa jalla. Ini perbahasan ulama ni panjang di sini. Yang saya nak tunjuknya ni, luahnya kursi ni setakat mana. Tengok, kata dia kursi yang disebut wasi'a kursiyuhu tu, kursi itu nak banding dengan aras seperti satu duit. Kita ambil duit siling, duit 50 sen contohnya, kita pergi campak di atas padang yang luas. Fi falat, letak situ. Mana letak atas padang ni nak banding, dia kata lagu itulah, langit dengan bumi ni kalau letak atas kursi seperti letak duit siling di atas, di atas apa? Di tengah padang. Allahu Akbar. Nak banding dengan arah pula macam mana? Arah pulaknya. Wa ammal kursi fil arsh, kursi nak banding dengan aras, illa kahalqatin min hadid, seperti kita ambil duit siling tadi bagi campur atas padang, macam tu pula. Mana kalau ambil aras, ambil kursi letak atas aras seperti kita letak duit siling atas padang. Nak banding langit dengan bumi dengan kursi seperti letak duit siling di atas padang. Betapa besarnya aras Allah Azza wa Jalla yang telah disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata banyak mana, Allah Taala yang Maha mengetahui. Itulah jawapan kita besar. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada dia, kepada kita, dia kata aku telah diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla. Aku telah diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla supaya menceritakan kepada kamu tentang hamalatul arsy. Apa dia hamalatul arsy? Malaikat yang memikul aras. Malaikat yang pikul aras ni, sama mana dia? Dalam ayat Quran, beberapa ayat, tengok Ibnu Katsir kata apa? Allah Taala sebut dalam ayat surah Al-Mu'minun 116. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dia ni Allah Taala ni pemilik aras yang maha agung, besar. Dalam surah At-Taubah, wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam surah Al-Buruj, zul arsyil majid. Allah Taala yang punya aras yang al-majid, bermakna al-muttasi', yang sangat luas, yang sangat luas. Dalam surah Ghafir, surah Ghafir tanda ayat 7. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan sekelilingnya sentiasa bertasbih pada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita sallallahu bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu uzinali. Tanda kita. Tulis tepi kita. Uzinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah. Aku telah diberi keizinan. Nabi kata apa? Aku telah diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menceritakan kepada kamu tentang salah satu daripada malaikat yang memikul aras. Yang memikul aras. Banyak mana? Innama baina syahmati uzulihi. Malaikat yang di antara ni, cuping telinga ni dengan bau dia, ujung telinga ni dengan bau, jarak dia saja masiratu sab'umi'ati am, 700 tahun. Bukan daripada kaki ke kepala tu, daripada ujung telinga ke bau, 700 tahun dia punya perjalanan. Masya Allah, tabarakallah. Besar atau kecil?
Sekejap berapa malaikat ada? Malaikat yang pemikul aras tu dia kata wa yahmilu arsyarabbika yawma arsyarabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Ada 8 malaikat yang pikul aras. Allahu akbar. Jadi kalau kita baca para jemaah sekalian, banyak lagi hadis-hadis yang perbahasan para ulama ini, yang pentingnya kita dah boleh buat kesimpulan bahawa arah itu sangat besar, kan? Arah dengan kursi seperti duit selin di atas padang, kursi dengan duit langit dengan bumi seperti duit selin atas padang pula, mana dua kali kanda lagi. Besar mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran Zul Arshil Majid, Allah Ta'ala yang memiliki arah yang sangat besar. Karena itulah bila kita mari, bila kita doa susah hati ke doa apa kan, kita dengan doa dengan mana? Rabbil Arshil Azim, As'alullah Al-Azim. Doa kita, kalau kita tengok orang sakit, kita doa macam mana? Ha, As'alullah Al-Azim, Rabbil Arshil Azim. Ingat doa an yashfiyaka. Mana bila setiap kali kita pergi ziarah orang sakit, kita pergi ziarah orang-orang yang uzur, apa doa kita kata dia? Ikut sekali. As'alullah Al-Azim, Rabbil Arshil Azim, an yashfiyaka. Ha. Kalau orang perempuan, yashfiyaki. Saya ingat kita bagi dah hari itu risalah. Ada ziarah orang sakit. Ingat tak? Kau tak ingat tak? Eh? Ilah habis dah segala kertas. Kena ada file satu. Setiap kali dapat risalah tu, simpan dah. Oh, bagus, macam menarik. Bagi kita punya menarik lah kan, insyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian, apa makna As'alullahal azim? Aku minta dengan Allah Ta'ala yang maha agung, Rabbal arshil azim, Tuhan pemilik arah yang maha besar, an yashfiyaka, supaya Allah Ta'ala sembuhkan kau. Laki-laki. Kalau perempuan, an yashfiyaki, supaya Allah Ta'ala sembuhkan awak. Perempuan. Maknanya kita minta kesembuhan ini daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Allah yang mana? Pemilik aras yang maha besar, pemilik aras yang maha agung. Sebab apa? Kenapa? Sebab kita nak apa? Nak dia panggil tawassul dengan Allah SWT, nama-nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha dengan sifat Allah Ta'ala yang maha agung. Ini kita minta yang besar-besar. Kalau kita kata Tuhan pemilik benda-benda lain pun boleh, tapi nak ambil yang paling besar sekali, kita minta dengan yang paling besar, insyaAllah ta'ala. Dan itu kata-kata Ibnu Abbas, panjanglah dibahas oleh para ulama Al-Kursi tadi, yang disebut oleh para ulama Islam kita di situ, insyaAllah. Jadi sekarang ni tamatlah kita perbincangan tentang aras, qalam, aras dan kursi. Daripada tiga-tiganya selesai dah kita kata. Kesimpulan yang boleh kita buat, yang pertama, aras dijadikan sebelum qalam. Ada setengah riwayat melalui riwayat Abu Daud, awwalu ma khalaqal qalam. Jadi permula qalam. Jadi ulama kata di sini ada dua perbahasan. Ada yang menakwilkan bahawa permulaan di sini bukan permulaan kejadian. Mula-mula dijadikan, Allah Ta'ala perintahkan kepada qalam. Alhamdulillah. Kemudian besarnya aras nak banding dengan kursi, dan besarnya kursi dibandingkan dengan apa? Dengan langit, dengan bumi. Maka salah satu daripada contoh nak supaya kita nampak arah tu tinggi ataupun apa ni, kursi besar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah buat bandingan, menyatakan kepada kita sifat hamalatul arsy, pemikul arah tu, di antara cuping telinga dia yang bawah ni dengan bahu. Berapa ratus tahun? 700 tahun perjalanan mengikut dalam riwayat kita ini, masya-Allah tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat dipanggil asyratu as-saah. Tanda-tanda kiamat ni banyak sekali yang kita boleh baca di dalam kitab kita ini, insya-Allah.